Dari Jawa dulu, ya dari Blambangan, Raja Blambangan, mendirikan jadi raja di Mengwi abad ke-17. Karena tidak mempunyai keturunan, jadi beliau mengangkat anak dari Karangasem, sudah dewasa. Namanya Cokordo Sakti Karangasem. Karena mengangkat sudah dewasa, untuk menggantikan Raja Mengwi, Raja Blambangan, akhirnya beliau bersemadi di sini, di pura ini. Mendapat seperti bayi baru lahir gitu, semadi. Akhirnya mendapat ilham di sini. Bersemadi. Semadinya di sini. Hai, sekarang lagi di Sangeh. Itu kayak tempat monyet gitu. No. Jadi nggak ada nih kalau namanya monyet putih. Ya? Monyet putih. Lumayan bahan. Lumayan buat bahan video gua. Gua terus aku tanya serius juga dijawabnya kayak gitu ya. Bukannya ada ya? Nih, tuh. Monyet tapi yang kayak. Tuh, udah jadi anjing monyetnya. Yap. Ini juga nanti tahu. Ini kan kalau di film-film ada tahu. Apa? Yang warna putih. Ini ada nih. Monyet putih. Ada. Jalanan mencari kitab suci ke barat. Sun Gokongnya di dalam. Jalan-jalan di sana duduk di pangku dia. Pokoknya tinggi-tinggi semua ya. Hai. Hai. Kita sekarang lagi di mana? Sangeh. Kita ke atas makan banyak. Yes. Buka tangan. Enggak ada isinya. Buka tangan gimana? Itu kok ada itu tadi. Kok ada anaknya itu, kok lihat enggak? Kalau ini enggak mau dia. Lihat. Mama lihat enggak ada anaknya tuh, Mas. Gendong anak itu dia. Udah mulai kenyang ini. Coba di sini duduk, Pak. Jeng jeng jeng.
Foto, woi, foto, woi. Kamu jangan nanti dia ngasih mereka. Ngasih bapaknya. Orang enggak mau. Mau naik. Takut sama raja ya. Enggak berani dekat ya. Kalau digini-gini nih. Takut sama yang cuma tunggu sebentar. Ini dia. Jadi bukanya gini. Ini. Jangan biar dia tahu. Kali ini. Eh, megang paha. Aku ya cinta. Udah. Supaya ada depunan. Dia, gak, kamu diam aja, gak, kamu diam. Kamu diam aja. Ada. Enggak, kok enggak tajam gitu. Takut sama yang lain takut. Dia ketua kepala sukunya tuh. Ini malam pada kemana, Pak? Naik kok. Biasanya banyak sekali. Oh, kan baru dia mau. Kesisan. Dia enggak mau duduk. Lihat mama, lihat mama, lihat mama. Kalau ini sedane dia yang kecil. Kan tinggi kan. Ya masih banyak punya. Ya. Itu yang digang itu suatu daging. Pohon pahala berdasarkan dari kata pahala. Pahala itu hasil dari perbuatan. Siapa yang berani menebang pohon ini nanti kena hukuman. Oh gitu. Ya. Lagi jadi pohon enggak pernah ditebang. Enggak berani. Kecuali lembah satu yang lainnya itu bohong. Kayu dipakai untuk harum sekali.